Jangan lupa like, komen dan subscribe. Hi everyone. So hari ni ada aku dapat parcel baru. Tapi dah kata lah barang apa kat dalam ni sebab aku dah buka aku dah buat video ni dulu sebelum ni kan, sebelum aku record ni aku dah tahu benda apa. Tapi so hari ni aku akan unboxing apa yang aku baru dapat ni. Barang ni seperti yang dalam tajuk tu lah. Okey. Sekarang kita tengok apa yang ada dalam ni. Jom, let's go. Yeah. Alamak, tak ada pula risau aku hari ni. Buka dulu. So, apa hal pun. Sebelum tu, kudos kat member aku. Terima kasih kat member aku. Sebab sudi jualkan item ni. Jadi dapatlah aku merasa item. Item SIC. SIC. Daripada Bandai. So apa benda ni, ya Allah, risau ni tengok. Kita nak tengok, kita risau ke apa. Kita risau macam takut tak boleh nak stop lah main line ni. Cukuplah gandum, tak larat lah nak continue barang-barang lain ni. Tapi mungkin ada dah sikit-sikit kita. Ya, jangan lain. So ini adalah sik dia punya. Buka plastik tu memang best. Antara kenikmatan membeli online adalah unboxing ni. Kita buka plastik tu macam sehingga kan ada brother yang buat review mengatakan sebagai unboxing malam pertama katanya. Bukan-bukan saja. Wah, terima kasih lah kat member aku dia bagi aku free kit stand ni. So harga benda ni aku tak pasti berapa ringgit masa dia baru keluar. Tapi yang dekat sini tulis RM50. Aku pun tak tahu berapa ringgit sebenarnya. Tapi ni adalah SIC lah. SIC Opnotch. Kalau ikutkan scale-nya, saya tak tahu tu pasti scale berapa. Jadi kita tengok depending tinggi. So ini adalah SIC Opnotch punya kotak. Punya kotak gelap sikit pula. Okay. Ini kotak, nampak tak? Ya, tengok. Tak nampak lah kat sini. Tengok kat sini, kat sikit. Okay, so ini adalah SIC Opnotch punya kotak. Alright, so ini adalah SIC Opnotch punya kotak. Kita tengok kotak dia. Memang nice lah, kan? Memang nice. Ini kuasa memang bagus sahaja je tampal ni. Memang harga RM90. Entah lah, harga RM90 pun tak apa. Right. Nice eh. Aku memang personally dalam Kamen Rider yang memang aku minat selain daripada Opnotch Wolf. Yang boss last dia tu apa, Dragon. Apa lagi yang last tu yang all time favorite memang Opnotch kuda ni, Opnotch horse ni. So kita tengok lah apa benda kat dalam, macam ni aku buka kan, tengok apa dalam. Right, so dia didatangkan dengan 3 pilihan tangan. Untuk buka dulu. Okay, dia datangkan dengan 3 pilihan tangan. Ini SIC daripada Bandai Horse Opnotch. 3 pilihan tangan, dia datangkan dengan 3 pilihan tangan. Satu shield, satu pedang dan juga Opnotch lah. Opnotch yang lengkap lah. Dengan ni, tangan dia close hand. Okay, boleh tengok ni. Barulah jelas. Okay, close hand dia. Boleh tengok dia punya detail memang nice. Padu lah. So kita boleh tengok articulation dia pula. Dia boleh atas, ke bawah, kiri, kanan. Tangan kat atas, ke bawah, atas, ke bawah. So pusing 360 darjah. Pusing juga 360 darjah. Alright. Ini ada ab crunch. Kaki boleh pergi sejauh ni kalau
boleh menghalang, ha, dia boleh pergi jauh macam ni. Tak sampai 90 darjah pun, aku tak banyak tolak banyak. Lutut double jointed, mantap lah. Jointed banyak pun saya boleh buat ni. Kaki belakang tak boleh nak buat apa-apa sebab kena halang dengan dia punya armor plate. Split boleh tak? Split pun tak boleh. Dia boleh banyak macam ni je, paling besar. Tapi tak apa, aku nak split banyak buat apa kan. So kaki dia boleh juga macam ni je, dia tak ada, tak ada jointed macam untuk ke kiri ke kanan. So basically tu lah dia. Up-notch horse, up-notch. Mantap juga. Kita tengok pula kalau dia macam mana, kalau dia dah siap pasang dengan dia punya armor. Lepas kita nak tengok berapa beza tinggi dia dengan HG. Kita letak kat sini adalah entry grade, entry grade daripada Atok yang terbaru ni. So kelihatan dia sangat rendah ya guys berbanding dengan entry grade daripada Atok. Rendah lah dia punya skill, tak in skill lah dengan SHF. SHF lagi tinggi lah. Okay. So SHF lagi tinggi daripada Atok ni. So macam gitu kot, aku rasa lebih kurang SHF ni lebih kurang 1/18 tu. Kalau aku tengok SHF lebih kurang 1/12, ini 1/18. So ini basically ni lah dia apa, apa yang cakap, macam nak cakap macam ni basically ni lah dia apa yang korang dapat out of box. Okay, okay, thank you. So nanti apa-apa hari jumpa lagi kat video lain. Until next time, let's go notch. Tunggu dulu. Yo.